Persiapan pengiriman kertas ke Bengkulu. 1,5 ton. 47. Tunggu. 58. 1,5 ton. 36. Titip mobil usul. Kertas buat alas DOC. Karena jauh langsung ambil banyak. Nah. Ini udah dihitung, Bi. Ini kalau kertas aman. Ada kisaran 7 ton. 7 ton. Jadi kalau mau kirim-kirim Sumatera bisa, tinggal titip mobil, puso atau truk, nggak cuma kertas. Banyak ya. Empat tujuh. Semua. Pergulungnya 20 sampai 30 sampai 50 kiloan. Tuh. Satu gulung itu untuk populasi ya kurang lebih 10.000 lah. Terus 5, 5, 5, 6, terus Terakhir di 56 ya? Oh. Itu yang 3 ini belum ya? Oh, 2 ini belum ya? Oh, 4 ini baru 4 ini. Jadi biasa kita sudah kirim ke Palembang sama Bengkulu yang rutin tiap bulan ya. Bulan pasti rutin, kalau Lampung ya pasti gampang carinya. Lampung selalu ada. Tuh. Ini yang 35 juga? Kalau dari Lampung tinggal datang aja. Sedang kami di Sukabumi, Bandar Lampung ya, deket. Dekat dengan Transmart Halim bebas, dekat, jadi tinggal mampir aja, bisa lihat barang-barang banyak kita stok. Temtron, Airtron semua ada. Kedot-kedot semua. Siapa yang di atas? Di atas satu orang enggak? Naik satu. Lepas sendalnya. Ya. Sendal hilang. Empat. Kertasnya besar-besar, bukan kertas buluk-buluk ya yang dipakai. Tebal juga nih. Mungkin kisaran 120 gram ya, ada 120 gsm. Gsm-nya. Tebal, jadi begitu diinjak pas ayam masuk
Enggak robek dia. Oke. Sekian videonya. Mau kirim dulu. Oh iya.